Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, langkong-langkong dak seteja, para guru ngaji, sesangat beten kaula ta'ati, cukanan dak selerana semulja Nyai Mahmuda, selaku pimpinan ketua muslimat, cukanan ketua hadra al Nurul Jadid, saya sangat beten kaulah mulia aki. Juga nan tak lupa ada sahibul hajat, ibu Anna. Sesaat semangken ampon ngelaksana aki Maulidur Rasul. Saya sangat beten kaulah mulia aki. Juga nan dak saja jamiah Muslimat Nurul Jadid. Saya ampon ngelaksana aki rutinitas setiap malam Jumat sekali, sesaat semakin elaksana aki, tepat malam Jumat kinto, saya sangat beten kaulah mulia aki. Tak lupa pula dak seteja segenap para tetangga kaum muslimin serta muslimat. Sesaat semakin miarsa aki badana pengajian, noro aki senang badana pengajian, noro aki estoh dak badana kegiatan. Semoga seteja nak kenginah barokah pon Allah Subhanahu wa taala eparing nak keselamatan seteja nak potona eparing nak selamat iman ban Islam dari gangguan setan jukanan eparing nak kepecereun ka odina fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Para teratan sesangat beten kaula mulji aki dalam badana kegiatan nikah mun tak kenging kesokan di Allah tak kerelangke. Sebab ujian luar biasa. Ajunan saya ampun mari eti ke keluarga, minangka keluarga na utama na cabang utama saya paling selamat. Sebab tanpa eti keluarga, kula ajunan keluar dari Roma sebagai seorang perempuan peningkat tak kenging saya pon hukum. Nanging dari na abek nyun eti ke keluarga, karena ampun keluarga peningkat termasuk orang yang sepekus, ternyata iya tini. Minangka toreh edalem badana kakompakkeun penikah, jangan sampai mengurang edalem fasilitas keadaan, baik secara rutinitas pemausan kula ajunan sereja langkong-langkong kegiatan hadra sel ampon ebentuk sarinyi Mahmudana kak ditenggi. Kenapa kak utama anak kegiatan pengajian situ ajunan seta apa ngerasa dari bungkuk kele niat orang kukurang ajunan mangkat ke pengajian li'la kalimatillah ada korlamang korlamangkat nah pecaipun Allah langkah pertama gen keluar dari bungkona kodok ghafar tulahum esapur bingkok tusa-tusan selalebet orang jeria ki manus semula tahu keneng nah keneng nih kak ma keneng nah jelen nih kak ma jelen nah ketuji kak ma ketuji nah selamat pun mun bedara yang laki akan lakal, mun bedara yang bini akan lakalan di neng laki yang kui bahaya. Bedara yang bini, senaikkan nyor duga emak. Ini, kan bini jeneng nak. Ini, orang bini, obu ne potong laki, duga emak aja nikah. Obu sitong ya kita lereng laki, ya juna Allah ku aku. Rantai pun Allah, 500 tahun betul bedu dalam neraka, obu bedu ya tas neraka. Cantil pun, kita harus sekali kan.
Apa boleh pai berberaki? Pasir pemirang, pai geribu, pasir rebonding. Tinggi, pasir terak-teraki jenis apa? Bahaya. Tak gini. Nikah aurat. Setuju orang bini nikah aurat. Tinggi, senyum aurat, suara aurat. Nyai mana kumik, bo? Muntah anak kumik, tak ngibing sampian. Tinggi. Banyak manfaat nama pun turut mun kuna banyak manfaat neku mik tersaki mun banyak mudarat maka ko tuam ambu semakin pun ajunan kira banyak mudarat napa manfaat kuna neku mik mun kira banyak manfaat ajunan ngarti pun apa si ada buaki siapa konaki Allah berarti banyak manfaat kenapa tanda manfaat segala tak faham mungkin faham kebingkanya catan dan orang si bermanfaat ingki penikah. Orang seka odina zidal khair. Orang seka tambah kebagusan. Beni tambah ngelopos. Tambah tua, tambah tukang dada, tambah sokal, ratun tukar. Palang ni kak. Pulang setuju, mak lama kengkuk. Engkuk rekut hormat setua. Nyongok, siapa diri ya? Engkuk orang itu kos ngelopos. Kalau dulu mas, beda keneng lagi ya, congok. Wasyaibah. Sebab keodian menikah ada tingkah. Tingkatan badan kula teroda pakai Allah melalui Rasulullah tak pas langsung sebab kula aja tu aja tu mun ajunan panggut aku anu husu kok aku jengku le mulai dadi manusia tak pernah husu le deki kula bi sampeyane sang koreng alim kula reng kudu tak pernah husu sekali Allah kenapa niat kaula salat fardhu zuhur 4 rakaat jadi imam fardu kerana Allah. Dapat dah ingat sebarang pun. Jenak kanak mari saya budi saya rami. Maksud jenak kanak cik berjenak berjeng. Berarti berjeng aku dah esenak. Nafsu. Ingki. Kadang ingat ke sepuluh. Tilang tak kabira walhamdulillahi kathira. Wasubahanallah ibukrata wa asrila. Masa ni kan ibu di tut eko kentuk mak lah kentuk nak kanak lesek kentuk berje ngi tiada orang ni kesampurna minaka antara sujud ban rukun kula ajunan pebeli ka Allah cok minta panapa ka Allah cuma minta ridona Allah odi penikat penuh kelaben ujian ban kudeun ngi Allah ada bu dalam Al-Quran wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Manusia pertama icip teban Allah iuji kelaban kebetir situ kebetir ajunan mun di anak bini tekok tak tuli baju dengan di anak laki kebetir boleh tekok tak tuli andi kelaku bener berarti takok sebetul tila mari takok minal khauf wal ju' kebodohan tu tangan nak tila baju bini duk remapok bisa anginguna nabi ini nak bener nikah aslin tak usah. Allah ni kan itu rezeki sesuai kalaban kesukaan Allah. Hidup banuh liku-liku. Odi liku-liku ka odina. Orang alim ku dan tak pada, orang bodoh ku dan tak apa. Ada suka ada duka. Beda saya senang, beda saya sos. Bila beda ka odian pasti beda ka mati. Semua insan pasti pernah merasakannya. Ikan, setuju manusia pasti merasakan lemak ben manis, pahit ben manis. Nika pasti rasa. Ujian seratin yuji ben Allah kebaik apa ratina. Waktu muda yuji ben Allah kebaik napa waktu muda. Napa iko baiknya reng bini malolo? Pulan sabuk tegar, pulan sabuk genteng. Setuju reng bini caranya mana itu teh? Ujian ni kebaik gendeng reng laki iu jiban Allah siapa ni kejukan kula ajunan bila berdua koros berdalam sokor ni kebaik bagian sesing langsing ni kesokor sesung langsung sokor sokor tau saya dia cepuro makdek lengkap cura ilung lama apaan esok dunyos lama rohnya datas tusah nyimbuh kekebasan Allah ni kata oleh. Eh, nak haram betul ni kejatuh bentuk. Ngi, napa boleh makan pasal mata koceng ni? Udah mata koceng. Sebab biru. Bila dia kau aing ngocel nak hili. Cerai mata ni
ke serupa banyak nangis, tapi pas tak kok nangis. Nggih. Awas, jangan nangis, geger marahin bulu itu bagi ya. Nggih. Bunyi, mau ngakui sekarang, saya udah kipasnya, saya duduk kata pasir itu nih, haram, haram. Bener. Nyuntik bibir, nyosom ronyok, haram, haram. Cek ngobain bentuk sedari Allah. Bila pon pesek, kina pesek, toro aki. Sok korek. Nggih. Aku pesek. Orang ini kita usah kulen seumpama sampian ki sampian terorat dina mun sampian terorat dina esek kelaban ketauhid ketauhid luar sampian bermakna kelaban la ilaha illallah insyaallah makrifat pun ketak teruan pun apa arti ini kebila esetir pun ben Allah ipa selamat insyaallah kebi ini kesesuai kelaban debuna Allah. Semoga debu saat semakin menikah ajunan pagi ajunan Allah ngidingaki debuna Allah. Alam a'ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya sampean men sering ngadeur nang bulan mulut kok cek ngampung mulut lah mulut. Ngampung mulut. Amono cerek-cerek. Nyare mak tak ketemu perasaan. Bu, mun tek yo perasaan sampean tak ndik perasaan. Nggih. Andi, unji tak ndik PC, mesti tak ndik PC mun andi gelong, cuwel gelong. Amono. Tak keluang gelang andi telok kucul situ. Insyaallah ben Allah sesitung nikam nire ke surga Allah. Ya dunya nika gak nikamnya. Dunya nika dun-dun tarata. Bila pun emas punya ni kapas dia pak inna lillah wa inna ilaihi rajiun buka emas saya buka nggih tapi mun kebai mulut yang mbok ben emas are lambe pernah mulut artinya emas itu wali Allah sarasanya mabun sedede masuki swarga berokan mulut Rasulullah ada bu wa man qasada maulidar rasul siapa nak orang yang menyengaja terong beda aki mulut neng tani enak neng ebung kona maka orang dia dicap sebagai pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mohon cerai. Kulo tak mau tak cerai ki. Mohon. Bunyi cok kering ki banyak ni anaknya pulang kita mari. Pabayar ke Allah. Fafiru ilallah. Pabayali ke Allah. Urus nak ajunan. Nak foto terus sekolah apa beli ke Allah nak foto terus ngaji apa beli ke Allah nak foto terus andi pangkat apa beli ke Allah mun Allah lekar ngecap andi pangkat mesti tak luang dana dadi pang ya mun tandi cap tabung pangkat di pekun dadi kampat kampat so pangkat tak ada hehnya dadi cek bong tabung ngoku dunia dunia ni kak racun kak kui gula adunan ya bani pasir ojek nda ke dunia. Ki benih maksudnya mau nanti tu nyesek sabuk dalam mati sabuk neng tanang mau sabuk neng hati melarat sama keluar tapi mau sabuk tanang benda tetang kebutuh ya ini cuma berapa ben demak anunya tangan nak masuk masuk ya ibu mobil ke ibu korle berasa nyobel atau sama jual gratis borokah udah semoga ajunan borokah sejalan ngirai semakin gurunya ida asalam takdim dak baginda Rasulullah kuda semakin ben ajunan tore asalam takdim melalui kula tibi ingki semoga dekat di kula mangkat ajunan saja seperna ngabas dan kula semoga ben Allah iparinah barokana kula mangkat ya Nabi salam alaika ya Rasul salam parani ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Allah pasalam taki abdi nambah akhirat
hajra aki. Amin. Ya Nabi salam. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, umat ajunan, nyona paringi syafa'atul umman ajunan paki ya Rasulullah. Saya hadir saat semakin edulun kegiatan malam Jumat. Sebenarnya neng eti sampai terang kak dito. Ini oleh paring teka hajat kelaban ridai pon ajunan ya Allah. Salawatullah bila nyaba selaedada acereng abah karena tabah macam matusa padang sadaja malar muka sadaja pocura ya Nabi alaika ya Rasul salam angkat tangan ya Habib salam alaika salawatullah jasad ibundem sing atur mole kareka tibi malaikat nyiksa tak burung pole ancor telanga tak ekening pele ya Nabi salam alaika Allah ya alamin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdal syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amak rabbana lakal hamdu kama yanbaghi allahumma inna nas'aluka an taftah lana bi kulli khair wa an tafaddal lana bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalatakal ahli al khair wa an tahfazna fi adyanina wa anfusina wa uladina wa ahlina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dharrin innaka waliy kulli khairin wa mutafaddilin bi kulli khairin wa mu'ti kulli khairin ya arhamar rahimin ya Allah ya rabbal alamin muslimat semalam jumatan saat semakin apolong ben abdini ya Allah nyonah e pepolong aki paki beliara masyarakat ajunan kalaban rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeja semiar saaki badana pengajian semiar melaksanakan badana kegiatan pengajian jadi saksi badan abdi telum dapat dekat dito madapak debuwe pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madapak debuwe pon ajunan ya Allah nyon paselamat raki nak foto setejena dari kefikiran iman ban Islam ya Allah nyon paring teka hajat kelaban ridho pon ajunan ya Allah tuan rumah sekeluarga bu ana sekeluarga ya Allah nyon sareng ajunan ya Allah etambek rezeki sebanyak sehalal sebarokah ikente sebarokah setejena ya Allah nak foto na barokah ilmu na barokah kaudina barokah sing kepaki beliara masyarakat ajunan selamat dari azabul akhirat ajunan ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati assalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin sedaya para tersan semoga kan Allah dari teka haji begi sedaya haji al fatihah a'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim إياك نعبد وإياك نستعين ولا شكر لك
kurang lebih ini ono sekora ngiring asaran doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asaran subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih nanya on suara akhirul kalam. Allahumma wafiqil aqwamit tariqal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.